Yo bro-bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Ramadhan di game Minecraft lagi ya bro-bro. Oke, dan pada hari sesuai janji gue kemarin itu, kemarin lusa itu ya bro-bro, gue mau bakal review lagi mod Candyland ya bro-bro. Dan ini sekarang lebih besar dari yang kemarin ya bro. Jadi ini lebih besar pulau permennya ya bro-bro. Jadi ini adalah benar-benar besar ya bro-bro. Tapi jangan lupa dulu kalian like sebanyak-banyaknya karena gue sudah nepatin janji. Jadi kalian semua harus juga nge-like video ini dan nonton video ini sampai habis ya bro-bro. Dan jangan lupa juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan itu dia tadi ya. Oke, apakah kalian penasaran? Langsung saja kita ke videonya ya bro. Oke ya bro-bro, kita udah berada di pulaunya. Wow, ini sangat-sangat besar ya bro. Ini waduh, bener-bener aduh, ini dan ini tapi ini kekurangannya cuma satu bro. Ini mode survival gitu loh. Jadi gua gak bisa terbang cuy. Ini sulit gitu loh. Oke, ini kita jadi bakal naik ke atas sini dulu. Loh, kok ada zombie ya bro? Oke, kita bakal pukul ini dulu ya. Kita bakal naik ya bro. Oke, ini dia, widididu. Ini sangat besar coy. Ini adalah kastil utamanya ya bro. Oke, dan di sana widi kita bisa melihat seisi Candyland-nya coy. Waduh, sangat-sangat besar. Halo, motherfucker. Oh, ada ini kampret. Sana pergi lu, cuk. Oke, sana lu pergi. Sana. Oke, okay, kebakar lu, anjay, sana lu. Oke, okay, ya langsung saja kita masuk ke dalam apa isinya ya bro. Oke, okay, isinya di dalam berarti cuma hanya ruangan seperti ini saja ya bro. Dan di sana ada skeleton Luknut ya bro. Aduh, skeleton ngapain mondar mandir? Oke, okay, dan di sini memang cuma kosong seperti ini saja, tapi ini adalah sangat besar sekali ya bro. Oke, ini mungkin ruangan apa juga gua nggak tahu. Pokoknya ini dari Candyland ya bro. Oke, dan kita bakal jelajah yang di bawah sini ya bro sebelum malam ya. Jadi kita bakal keliling-keliling dulu sebelum ini terjadi malam ya bro. Oke, jadi kita bakal lihat-lihat di sini ada rumah apa lagi ya bro. Oke, coba kita lihat di sebelah sini apa ini. Oke, ini apa, ke rumah kurcaci? Waduh, rumah kurcaci. Waduh, gua nggak bisa percaya ini. Rumah kurcaci. Waduh, di dalamnya kecil amat. Oke, ini pintunya by the way nggak ada ya bro. Pintunya, oh ini dia pintunya nih. Pintunya mungkin kayak gitu ya. Dan kita bakal sebelah sini lagi. Widih, itu besar sekali coy. Besar sekali itu kastilnya. Dan di sini pohonnya juga terbuat dari ini ya bro. Waduh, dari Candyland juga ya. Dan di sini apa ini? Ini pintu-pintuan ya. Aduh, waduh, malah gua letakin. Aduh, ini ada pumpkin di sini ya. Widih, oh pumpkin. Ini topi ya bro. Wah, ini topi nih. Arah ke belakang ya, dan ini tangannya bro. Oke, ini bangunan apa ya bro? Bangunan unik apa ini ya? Oh, ini deh. Ini ada tanduknya kayak gini nih. Ini tanduknya gini, terus ini. Oh, apakah ini? Apa ini semangka ya? Ini mungkin semangka ya bro, tapi semangka kan ada warna hijaunya ya. Oke, jadi kita bakal ke sini dulu lihat-lihat. Oke. Oke, ini berarti gelap kali di dalam, cuy. Waduh, ini seperti ini ya. Ini kayak berada di salju kayak gitu ya, bro. Oke, dan ini ada ruangan apa lagi nih? Warnanya mantap ini. Ada hijaunya ini, hijau apa ini? Enggak tahu juga. Itu hijaunya warnanya kayak gitu bagus ya, bro. Oke, dan di sini oke, ini cerobong asapnya, cuy. Oke, cerobong asap di sini bisa buat bakar-bakar ya. Oke, dan kita bakal jalan kembali. Oke, bro, dan kita sekarang sudah berada di malam dan ini sekarang gua sudah bisa terbang ya, bro. Karena ini sudah menjadi mode kreatif ya. Oke, jadi kita bisa lihat-lihat sekitar sini untuk melihat keindahannya sini ya bro. Loh, ini ada apa ini? Ada tulisan-tulisan kayak gini ya. Oh, bukan tulisan, ini adalah jaring laba-laba ya bro. Jadi kita bisa ngelihat, widih, kebesaran rumah ini tadi bro. Ini rumahnya sangat-sangat besar ya bro. Widih, dan kita bisa lihat ini, waduh, kendilanya. Oke, kita coba dulu mencoba ini membuat jadi siang ya. Oke, jadi mungkin kita bisa lihat dulu ini posisi pada malam ya bro. Jadi ini bakal langsung gua ubah menjadi siang dulu ya. Oke, kita kembali lagi ya bro, dan sekarang sudah berada di siang hari kita ya. Walaupun siang di sini tetap berkabut ya bro, karena di sini salju coy. Oke, dan kita bisa lihat di sini banyak sekali rumah-rumah kurcaci ya. Ini rumah kurcaci atau apa? Widih, kita bisa ngelihat ini bro. Waduh, ini ada air mancur permen coy. Waduh, air mancur, air terjun ya. Bukan ya, ini tongkat permen coy. Nah, ini tongkat permennya kayak gitu ya bro. Widih, sangat mantap sekali ini ya bro. Oke, coba kita lihat lagi sebelah sini ada widih, ini ada apa ini? Ada kue kah? Ada
jembatan kue atau apa gitu ya, bro. Oke, coba kita lihat, coba kita turun. Oke, gue kira ini tadi pintu ya. Anggap saja ini mungkin dari pembuatnya ini adalah pintu ya, bro. Dan di sini ada tiang dari permen juga gitu ya. Oke, dan di sini pohonnya, cuy. Pohonnya dari permen juga, ini warna pink ya, bro. Waduh. Nah, ini enak sekali kalau dimakan mungkin ya. Kalau kita berada di dunia Minecraft-nya ya, kita bisa memakannya ini, bro. Aduh, ini pohon-pohonnya di sini sangat besar sekali. Mungkin di sini bisa menutupi, waduh, sampai di bawahnya gelap, bro. Oke, dan kita di sini bakal lihat ini beberapa sapi dan binatang-binatang lainnya seperti kita lihat tadi. Dan kita, di sini ada gua ya. Coba kita lihat ke dalam. Kita ke dalam. Ada apa ini ya? Ada yang tersembunyi. Soalnya di sini sudah dibikin secara ternyata gua doang ya. Berarti di sini ada kelelawar lah ya. Dan di sini memang dibuat oleh dibuat sengaja oleh pembuatnya ya, bro. Dan kita bisa lihat lagi di sini. Oke, ini dia di rumah-rumahnya sini tadi ya, bro. Kita bisa lihat lagi ke dalamnya sini. Ini supermarket, Alfamart atau sebagainya. Kita bisa lihat di dalamnya ini. Widih. Oh, ini lebih luas ya, bro, daripada yang tadi ya. Ini lebih tinggi gitu loh. Widih, kita pun bisa terbang gitu loh sampai atas gini. Tok. Mentok sampai atas, coy. Oke, kita bisa lihat yang sebelahnya lagi. Kita lihat. Oke, ini dia. Oke, ini ada pintunya ya, bro. Widih dia. Waduh, ada penjaganya. Lu ngapain di sini, Tong? Tong. Ngapain lah? Lu sembunyi takut sama gua ya? Aduh, Ike. Oke, di sini ya, bro. Mantap sekali ini. Oke, kita bakal lihat lagi di sebelahnya. Oke, ini ini lebih kecil ya rumahnya. Oke, ini rumahnya nggak ada pintunya. Oh, ini ada pintunya nih. Oke, ini seperti inilah dalamnya, bro. Loh, kok bolong di atasnya sini ya, bro? Loh, kok bolong kayak gini ya? Waduh, ini kekurangan ini. Dan di sini ada kuenya ya, ternyata ya, bro. Ini ada lambang kuenya ini, cuy. Widih, kuenya cok. Oke, dan ini kita bisa lihat seperti inilah ya, bro. Dan ini ada pohon kue juga sebesar ini. Waduh, daw. Oke, dan ini dialah menjadi... Oke, ini dialah ya, bro, kotanya. Dan ini nanti gua, dan ini adalah kota candy-nya ya, bro, mantap sekali, coy. Oke, bro, kembali lagi, dan sekarang ini dia. Waduh, ini adalah pulau keduanya ya, bro. Ini pulau kedua dari candy ya, bro. Tapi di sini kebanyakan gelap ya, bro. Dan di sini kita bisa menemukan candy-candy-nya ya, bro. Widih, ini candy-nya, cuy. Oke, kita bisa lihat lagi di sebelah sini. Oke, ini pulau candy yang mungkin kita coba lihat ke atas ya, bro. Ini pulau memang pulau candy ya. Coba kita lihat dari atas. Widih, wow. Ini dia, bro. Ini dia pulau candy-nya. Oke, ini bulat-bulat ini permennya ya, bro. Jadi kita bakal bisa lihat ke bawah dulu. Kita lihat di bawah. Nah, ini dialah pulaunya, cuy. Pulau candy yang bulat-bulat gitu ya, bro. Dan ini satunya. Dan ini memang tidak ada rumahnya seperti yang tadi ya, bro. Widih, itu donat, coy. Itu donat. Ini donat, bro. Waduh, ada donat ternyata di sini. Aduh, ini ada apa nih? Oh, ini ada pembatasnya ya. Pembatasnya ini terbuat dari kaca ya, bro. Oke, kita coba ubah modenya dulu ya. Oke, bro, dan sekarang kita udah berubah ganti modenya. Widih, mode silau-silauan. Ini mantap sekali, cuy. Ini bisa sinematik ini ya. Widih, ini ada apa ini ya? Lampunya seperti ini. Ah, mantap loh ya. Oke, dan ini donatnya bercahaya kayak gini ya, bro. Silau, coy. Dan di sini, widih, ini ada tengahnya kayak gini ya, bro. Ini tengahnya seperti itu ya. Oke, ini ada apa ini? Ada permen ini ya, mungkin. Ada permen, bro. Widih, ini ada pulau apa lagi nih? Berwarna pink. Dan di sini ada apa nih? Coba kita lihat di dalamnya. Wih. Wih. Kalau kita klik keluar lava, bro. Waduh. Oh, ini mungkin donat yang isinya isinya permen kayak gitu ya, bro. Jadi lumer kayak gitu ya. Oke, coba kita klik lagi. Oke, tertutup kembali ya, bro. Widih, mantap nih. Oke, ini ada rumah apa, bro? Kita coba lihat ini ada rumah siapa ini. Oke, kita lihat di sini ada rumah siapa ini. Oh, kok ada kotak lagu ya. Oke, kita bisa buka. Nah, ini mantap, cuy. Oke, ini ada kotak lagu ya, bro. Kita bisa putar lagu, tapi lagunya nggak ada nih, by the way. Oke, kita coba cari salah satu musik disc-nya ya, bro. Kita coba Widih, musik disc-nya ada. Kita bisa putar lagu ya, bro. Mantap sekali nih rumahnya ya. Oke, dan kita bakal pindah lagi ke tempat lainnya di bawah sini. Apakah seperti yang tadi juga? Sepertinya sama ya, bro. Widih, di sini ada cerobong asapnya, coy. Oke, coba kita masuk lagi. Sepertinya sama ya, karena bentuk rumahnya juga sama, bro. Oke, coba kita masuk. Oke, ini dia ternyata. Kita coba lihat, sama ternyata ya, bro. Musik disc, kita coba musik disc-nya yang lain ya, bro. Musik disc-nya coba yang ini deh, kita coba putar.
suara apa itu ya? Waduh, oke, jadi kita langsung saja pindah ya, bro. Pindah kembali, dan di sebelah sini ada rumah lagi. Ada rumah lagi, seperti apakah? Ini mungkin sama saja bentuknya ya, bro. Oke, dan sebelah sini yang beda ini. Oh, ada kertas berserakan. Ada kertas berserakan sini buat apa ya, bro? Oke, coba kita lihat, terus kita bakal naik. Ada apakah di sini? Loh, ini apa, bro? Ini ada kue. Ada kuenya kayak gini ya, bro. Ini apa ini ya? Oke, coba kita klik. Aduh, nggak ada terjadi apa-apa ya. Ternyata cuma gitu doang ya, bro. Oke, kita bakal lihat lagi di sebelah sisi lainnya. Oke, ini di dalamnya ada lagi bulat-bulat seperti ini ya. Oke, sip. Kita bakal turun dulu. Di bawah situ ada, waduh, bersinar-sinar kayak gitu ya, bro. Ini mungkin air. Coba kita turun. Oke, kita turun. Set, wih, di air terjun, coy. Ada air terjunnya turun ke bawah sini. Dan di sini pun juga ada rumah. Mungkin ini rumahnya serupa juga ya, bro. Kita coba masuk dulu ya. Oke, kita masuk. Oke, rumahnya, wah, sama ternyata ya. Tapi di sini ada bingkai, ada bingkainya seperti ini ya, bro. Ini kita bisa ambil ya bingkainya. Oke, dan di sini bedanya cuman gak ada kotak musik, tapi di sini ada alat buat membuat ramuan kayak gini ya, bro. Oke, ini dia nih. Oke, kita hancur. Aduh, malah gua hancur. Oke, di bawah sini ada apa nih? Oke, ini bawahnya standar aja ya. Oke, mantap sekali ya, bro. Oke, bro. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Join ke Ricky Squad semuanya ya, bro. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pantengin terus channel gue. Salam Ricky Rahman.